Allah akan menolong hambanya, manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Kalau you lihat orang susah, you diem. Begitu besok kamu susah, Allah akan diem. Lihat orang kelaparan, kamu tidak mau bantu. Besok kamu kelaparan, Allah tidak akan pernah bantu. Leslar liburan ke Bali dituduh membawa uang hasil donasi. Pejabat Cianjur angkat bicara tepis hal tersebut dan Gus Miftah salut sama Lesti. Ya, tuduhan tersebut berawal dari komentar di Cianjur lagi ada musibah besar dan mereka malah enak-enak liburan. Jangan-jangan uang donasi dipakai buat liburan. Kemarin kan minta-minta donasi. Sebelumnya kita tahu Lesti Kejora berusaha menggalang dana untuk saudara-saudaranya yang berada di Cianjur. Tentu hal tersebut menarik dan inilah kata pejabat Cianjur terkait Lesti sumbang secara langsung dan tidak tanggung-tanggung guys. Bareng-bareng ya Lesti berikut Bilar bersama timnya memberikan bantuan yang menurut ukuran saya gede banget. 500 juta. Saya jadi teringat kembali pada mereka-mereka entah sentimen atau gimana yang mengabarkan bangkrut katanya. Duh Gusti, sisi lain saya kok melihat banyak kok Lesti nggak bangkrut kok. Menurut keyakinan saya dan pengetahuan saya, Lesti nggak bangkrut kok. Dan lagi keyakinan ini malah dibuktikan pula, Lesti malah memberikan bantuan yang nggak sedikit. Ini membuktikan bahwa Lesti itu memang berjaya, cuma nggak sombong orangnya. Lesti, mau bunda, Lesti. Gitu dong. Potret bapak-bapak. Bagaimana tenis? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan tambah-tambah terupdate tentang seperti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar kita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.